Kayaknya ini ketol dia aja. Trot, trot. Trot, nice. Triple kill. Satu lagi, satu lagi. Maniak ini, guys. Trot, maniak. Trot, buset, sakit banget itu. Triple kill. Itu dia. Halo guys, balik lagi di channel Ryu Real. Makasih semua yang udah datang. Ya, di sini kita selain sama si Gatot ya, gagangnya. Maksudnya si Gatot guys, Gatot kaca gitu loh. Gagal total, maksud gue itu Gatot gagal total gitu guys. Ini kita juga lawan Kuyang dan ada Belerik juga. Ini musuhnya 2 tank ya guys, ini agak ribet juga ini. Oke, di sini kita udah masuk ke in game-nya. Seperti biasa lah ya, kita ambil Sky Piercer aja guys di awal. Ini kita selainnya sama Gatot kaca guys. Ini juga salah satu hero yang sering akhir-akhir ini tuh sering dipick. Emang lagi OP-OP-nya guys ini Gatot kaca. Gue tuh males banget lawan hero-hero yang keras tapi damage-nya sakit banget. Apalagi yang apa namanya tuh darahnya tuh apa spell farm-nya tuh kuat banget guys kayak Gatot kaca ini. Badan keras, damage sakit, spell farm deras, buset dah itu lengkap banget nih hero. Sabar guys, ini kita cicil-cicil aja. Tapi kalau masih level 1 gini kita masih menang guys, tenang aja. Oke, ini kita cicil-cicil aja, sabar. Tapi agak ribet juga guys, dia ada pengens. Ini bisa sih, kita ada skill 2 kok. Oke, nice. Aduh, ini terlalu dalam guys. Itu sebenarnya bisa keluar, cuman gue agak telat dikit. Tapi gak apa-apa lah ya, mati tukar satu gak masalah lah. Tuh limitnya Melisa kita mati guys lawan Mia, buset tuh. Pengen banget ya guys, limit kita bantuin bentar dulu. Nih, oke, nice banget, gila. Mati nih. Shot, nice. Oke, sabar dulu guys, udah. Ini kita udah dapat 2 kill, aduh, sabar. Ini harusnya kita bisa dapat Sky Piercer sebelum Turtle guys. Harusnya ya. Oke. Sabar guys, ini lawan Gatot ini lumayan susah. Nah, ini satu kali wave lagi kita dapat Sky Piercer guys. Mia nya di atas, Mia lawan Melisa, Melisa yang kalah loh, kok bisa ya? Oke, sabar dulu guys. Ini ada Turtle, kita ambil level 4 dulu sama Sky Piercer. Kita clear dulu. Oke, dapat Sky Piercer nya. Ini gak ada yang mau Turtle nih. Seriusan gak ada yang mau Turtle guys. Oh, nice banget. Ini kita potong aja ya di sini. Ini kalau udah level 4 kayak gini guys, mendingan kita rotasi-rotasi aja ya, potong-potong lane. Karena lawan Gatot ya rugi sih sebenarnya jatuhnya guys kalau lawan Gatot di lane. Karena kita nggak bisa menang. Bukan nggak bisa sih, lebih ke susah gitu loh. Hero power kita kalah sama Gatot. Kayaknya kita potongnya di sini aja guys biar lebih lama durasinya. Ya pokoknya bisa menjangkau ke atas lah. Oke, ini kita udah jadi sepatu attack speed. Cerot, nah. Enak banget guys kayak gitu tuh. Kill-kill modal pasif itu. Wah, mati dong. Nice. Mati nih guys. Ini udah mati nih, kita ulti aja, set. Nice, triple kill. Nah, tuh kan. Banyak-banyakin rotasi aja guys. Tuh wave minion kita masih belum datang juga kan. Untung banget kita ini guys. Oke, ini kita ambilin aja. Sabar guys, gua belum ada skill. Aduh, ini Gatot ini agak rese banget dari tadi. Ini sabar, gua belum ada ulti ya. Nice banget. Belerik. Aduh. Sabar guys, kita potong kan. Kita clear lane dulu.
Melisa kita mati lagi guys. Ya kita plating-platingnya dulu ya, cari duit. Ini kayaknya kita harus ke atas sih guys. Harus bantuin Melisanya nih mah. Bisa-bisa kalah lane kita, kalah war nanti kalau Melisanya nggak jadi. Oke, ini kita fokus rotasi aja guys. Pokoknya kalau lawan Gatot itu nggak usah dibewarin ya, kita kalah hero power. Mati nih guys. Tunggu aja. Oke, nice, dapat. Sabar. Santai dulu guys, santai. Main santai aja dulu boy. Ini kita tukar lane ya sama si Melisa. Karena atasnya udah hancur ya kan, kasihan Melisanya guys. Nggak bisa clear minion nantinya. Itu tapi turtle-nya di bawah lagi. Tapi Mia-nya di atas guys. Oh buset. Ini gacor juga ini Eudora ini. Mia. Mati nih guys, Mia doang mah. Lu bisa apa? Mia level segini, Mia bisa apa guys lawan Bennett? Jadi makanan doang jadinya. Oke, ini kita ambil dulu atasnya ya. Buset, itu nggak di atas, nggak di bawah. Melisanya mati lagi guys. Tapi nggak apa lah, nggak apa. Malumin aja ya. Nice, dapat Lord. Dapat Lord kan. Dapat turret atas. Kabarnya ini gue belum bisa join war guys. Kita clear minion dulu abis itu ke bawah. Oke, ini kita ke bawah dulu ya. Kita bantuin war turtle ya. Aduh, mati lagi ya SS kita guys. Oke, sabar. Ini kita nice, dapat satu Mia. Oke, nice banget Eudora. Belerik mati nih guys. Trot, nice. Gatot, sabar dulu, aduh. Sakit banget ya si Eudoranya ya. Kalau jarang banget itu hero di pick guys. Tapi sekali di pick gak jago banget ini orang mainnya. Taruh guys, gigi gue sakit banget anjing. Dari kemarin lo udah 3 hari sakit gigi gue guys. Aduh, kayak mana ini. Nyut-nyut banget rasanya. Anjay, double kill gak tuh. Sabar. Oke, nih Cange mati nih guys. Cerot, nice ya. Sabar dulu, sabar, buset dah. Tuh stunnya lama banget sih Gatot itu, gagal ngen memang. Buata trio. Ini SS-nya lumayan ngebacot guys. Masa trio dibilangin ngebacot. Buta guys, buta map. Ini, oh iya, betul ini gue lagi. Aduh, ini ngapain sih kuyang ini. Ngejar melulu kerja anjing. Ini mati, nice banget. Oke, nice. Ini gue lagi main trio ya guys, BTW banget. BTW banget. Alay banget sih anjing. BTW ini gue lagi main trio ya guys. Si tanknya Tigreal sama Melisa itu teman gue ya. Makanya gue bilang tadi tuh malumin aja lah ya guys si Melisanya. Oke, sabar dulu. Tapi ya jasnya lumayan kebacot nih dari tadi guys. Kita incar kuyang ya guys. Buset. Lari dia kuyang. Oke, sabar. Buset, nice banget. Kita ulti. Mati nih, nice. Oke. Ini bisa dapat Lord sih, tapi kita ambil mid dulu nggak sih guys? Oke, si kuyang. Buset dah. Ini siapa woi? Bisa-bisanya dia pakai Arival, gua baru nggak guys. Canggih Arival itu siapa? Coba yang ngajarin. Ini ngapain si kuyang ini? Mati kan lo, mati tuh. Cange. Mati nih guys. Cerot, nice. Ini gue pakai build full damage ya guys. Nggak ada defend kali ini di game ini. Ini kita udah jadi BOD. Habis itu kita jadikan Malefic Roar, pistol guys. Karena musuhnya ada 2 tank, Gatot sama Belerik. Mau kemana? Mati nih guys. Cerot, nice.
Gatot. Belerik. Tapi nggak bisa guys. Kita kurang darah ya, sabar dulu. Bagilah ya ses, buset dah. Pelit banget ini ya ses, ini udah ngebacut, pelit banget lagi. Soal ya sesnya nggak jago-jago amat sih guys, kalau dilihat-lihat ya. Tapi udahlah, biarin lah ya guys, namanya apa ya, namanya orang-orang kayak gitu tuh sudah hal biasa lah. Oke, udah jadi ini, bentar lagi kita udah jadi pistol ini guys. ESS-nya 23 loh padahal. ESS-nya 23 loh. So-so banget ini orang. Walaupun teman gue sih satu itu. Tapi ESS-nya parah sih guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, ini kita ulti aja dari belakang. Buset, nice banget guys. Oke, dapat ini. Double kill. Triple kill gak sih? Nice, triple kill. Maniak gak? Gak bisa guys. Udah lah ya, gak usah dipaksa ya. Kuyangnya udah terpecirit, dia lari sampai ke base guys. Yeses. Oke, selamat dia guys. Oke. Ini kita hapus aja midnya. Ini dapat 3 turret, ini lumayan ini guys. Harusnya bisa end sih. Nice, dia jadi pistol ya. Oke, sabar dulu musuhnya rame. Lordnya masih lama sih tapi. Kuyang. Ya apa sih kuyang ini, gak jelas banget anjing. Ini guys, enaknya pakai full damage ini kalau kalian dikejar kuyang kan, kalian itu nggak perlu takut. Jangan lari tapi dilawan aja. Pasti mati tuh kuyang ya guys. Daripada kalian pakai full apa? Bentar dulu guys. Oke, ini kita ulti aja. Trot, nice, triple kill. Satu lagi. Maniak ini guys. Acrot, maniak. Mau disampaikan lagi sama ya, separah banget ini orang. Udahlah, ini bisa end nih guys. Bisa savage tapi enggak ya. Tapi gua enggak ada ulti. Ya udahlah guys, enggak sempat. Ya ses, kuyang. Mati kuyang ini. Acrot. Lah. Sengaja guys, sengaja. Itu ya, tadi tuh gua apa ya namanya itu, gue tuh nggak mau terlalu cepat end, nanti musuhnya kena mental kan kalau gue terlalu jago kayak gitu mah guys. Kasihan guys musuhnya kalau dibantai kayak gitu, nanti gue dapat dosa kan, membantai dan membuli orang lain. Ini apa ya namanya, kita tuh harus menguatkan mentalnya musuh guys, memberikan kesempatan kepada musuh untuk menang, padahal sebenarnya kita hanya main-main aja kayak gitu loh guys. Sebenarnya kita tuh tadi sengaja masuk ke base, jadinya nggak KN kan, itu sengaja guys. Biar apa ya, biar bisa gua tuh bisa dapat kill lebih banyak gitu loh. Oke, Mia nice. Nah sabar lu, aduh. Sudah itu. Nah. Lordnya diambil musuh guys. Kita kocak banget hyper ya guys. Masa mati dia, padahal bisa loh tadi dapat Lord. Aduh, ini juga. Tapi emang stormnya Gatot sama Belerik ini. Mati nih guys, crot, nice. Stormnya Belerik sama Gatot ini lama banget. Habis di stone Gatot sama ditambah lagi Belerik, buset udah lama banget tadi. Gak gerak gua tadi guys, padahal baru mau ngulti. Oke, sabar. Bisa gak? Nice banget. Mati nih. Sekali pasif mati dia guys. Belerik mati nih guys. Itulah guys, enaknya pakai build full damage, walaupun tank sekalipun kita masih bisa solo kill. Oke. Tapi ya hati-hati aja guys, kalau kalian pakai build full damage kayak gini tuh resikonya tinggi banget. Kalian kalau udah salah masuk dikit aja bisa langsung mokat. Karena emang ya gitulah, darahnya tipis lah, kalian pasti tahu lah. Jadi ya gua nggak terlalu menyarankan sih guys kalau kalian pakai full damage kayak gini. Mati nih. Nice. Mati lagi nih. Aduh, nice.
Sabar guys, sabar guys. Ayo dong Melisa. Tetap aja guys, CSS-nya yang cupu. Kalau Melisanya lumayan lah guys, CSS-nya aja yang cupu itu. Salahnya CSS kayaknya itu guys. Oke, sabar dulu, ini load-nya 60 detik ya. Oke, ini kita buka dulu. Mia, 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 mati nih. Aduh, duh, 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 duh. Kayaknya nice banget, Mianya udah W1 ya guys. Oh, buset. Ini dia guys. Ini detik-detik kemenangan sih sudah sih. Aduh, mati lagi Eudoranya guys. Aduh. Aduh, kita sama Melisa doang. Ayo Melisa. Bisa yuk, bisa yuk. Buset, dan ini ngapain ya gagalangan. Ini juga kuyang ngapain sih? Mampus kok mati kan. Kuyang bisa nih guys, kita kejar guys. Dia udah enggak ada ulti, enggak ada apa-apa nih guys. Mati dia nih. Kita ulti. Mati nih. Nyerot, nice. Aduh, ini mau end tapi musuhnya hidup semua guys. Jadi kita lord aja dulu ya. Main aman, main aman. Ayo Melisa, Melisa, lord Melisa. Oke, ini kita clear dulu atasnya. Ada Mia di situ, ada Beleric. Oke, sabar dulu guys. CSS-nya masih dalam perjalanan. Tapi bisa sih, bisa sih. Nice, Melisa. Tuh guys, Melisa itu jago guys. Dia dapat lord loh. CSS-nya aja nih nggak jelas. Masa iya? Tuh, Melisanya tuh loh. Jago kan? CSS-nya 35. Parah banget 35. Skor apa tuh KDA Hyper 35? Gua aja yang XP kill 30. Masih dia kill 3 doang guys CSS-nya. Parah banget gak sih? Oke, okay, harusnya ini bisa end sih guys. Lord terakhir sudah ini harusnya ya. Kalau nggak end sih Pokimnya anjing. Kalau ini nggak bisa end kita salahin ISS-nya guys. Parah banget dia. Set itu di bawah. Aduh ya doranya lagi blunder. Oh bisa guys, bisa guys. Ah, trot nih, buset sakit banget itu. Triple kill. Itu dia guys. Aduh Yasas parah banget ya Yasas. Ayo Yasas end. Nice banget. Mati nih. Trot nice, double kill lagi guys. Itu kalau jedanya lebih cepat itu bisa dapat save fat guys. Oke, ini kita udah end ya guys. Dengan 35 kill. Berat banget rasanya ngegendong Yasas ini guys. Akhirnya gue naik bintang 35 ya. Ini gara-gara Yasas ini jadi berat banget gamenya guys. Gue sampai 35 nih. Tuh 35 kill guys. Tuh guys Yasas parah banget 35. Aduh 3 kill 3 mati 5. Asis 25. Buset banyak banget itu. Gue aja tinggal 35. Sama guys kill gue sama Yasas 35. Aduh parah banget Yasas ini. Aduh. Oke, sampai sini aja videonya. Kita akan bertemu lagi di next content. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. See you next time. Bye-bye.